Pandemi COVID-19 serupa amuk. Dia menghantam seluruh lini kehidupan. Tak pandang bulu, tak pilih sasaran. Pasar rakyat sebagai salah satu pusat kegiatan ekonomi masyarakat menjadi salah satu yang memperoleh hantaman keras. Ruang interaksi dan transaksi yang selama ini riuh menjadi senyap. Omset para pedagang terjun bebas. Kegiatan di pasar rakyat seketika runtuh. Semua saling menahan dan menjaga diri dari paparan COVID-19, dengan cara mengurangi mobilitas dan interaksi langsung. Ini menimbulkan permasalahan bagi pasar rakyat yang selama ini berjalan melalui pertemuan secara fisik, pertemuan antara penjual dan pembeli. Pandemi mengubah cara transaksi, kita yang harus jaga jarak, mengurangi pertemuan fisik, menjadikan pilihan-pilihan transaksi digital sebagai solusi. Di pasar Kolombo, digitalisasi pasar dilakukan sebagai salah satu solusi menghadapi pandemi COVID-19. Digitalisasi pasar juga menjadi upaya dalam menghadapi perkembangan teknologi serta perubahan perilaku konsumen dalam berbelanja. Maka, lahirlah pasar Kolombo ID sebagai marketplace bagi pedagang di pasar Kolombo. Kita sedang menyaksikan kesibukan Bu Eli Salah satu pengurus platform belanja online pasar kolombo ID, tugas Bu Eli adalah menjaga agar pasar kolombo ID berjalan dengan baik. Setiap hari, Bu Eli berkeliling dari satu pedagang ke pedagang lain untuk memastikan pesanan dapat terlayani dengan baik. Ini menjadi penting agar platform belanja online pasar kolombo ID dapat memberikan layanan yang prima kepada pelanggan, seperti memastikan kualitas produk. Kesesuaian dengan pesanan, ketepatan waktu pengiriman, dan tentu saja terjadinya komunikasi yang baik dengan pelanggan secara digital. Pertama, kita foto dulu, lalu kita buka platformnya, ke tambah produk, pilih gambar. Nama produk Yupi coklat Harga produk 4000 Deskripsi produk Yupi dengan coklat Kategori snack Ya. Cek. Sudah berhasil masuk ya. Ini. Tugas lain dari Bu Eli adalah mengelola produk yang dipajang di pasar Kolombo ID. Setiap produk harus memiliki foto dan deskripsi yang memudahkan pelanggan dalam memperoleh informasi. Bu Eli melakukan pekerjaan-pekerjaan seperti mengambil foto, menambahkan produk baru, dan memperbaharui deskripsi produk. Pembaharuan deskripsi produk ini penting dilakukan karena perubahan-perubahan harga yang sangat sering terjadi. Pasar Kolomba ID adalah hasil kerja bersama antara Pusat Studi Ekonomi Kerakyatan Universitas Gajah Mada, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Gajah Mada, Mupiarto Institut, Pemerintah Kalurahan Condong Catur, dan Pedagang Pasar Kolombo. Kolaborasi antara orang kampus, lembaga swadaya masyarakat, pemerintah desa, dan pedagang telah melahirkan solusi, baik jangka pendek maupun jangka panjang bagi keberlangsungan pasar rakyat. Sebelum pandemi, saya selalu belanja di pasar tradisional. Untuk belanja sayur, belanja makanan, atau uh, belanja kebutuhan sehari-hari saya. Ini adalah Bu Dewi. Seorang ibu kos yang memberikan layanan kos penuh, mulai dari kamar kos, layanan cuci pakaian, dan kebutuhan makan. Bu Dewi telah menjadi pelanggan pasar rakyat sejak lama. Ketika pandemi datang melanda, beliau tidak berani datang berbelanja langsung ke pasar. Padahal, ketersediaan bahan pangan merupakan kebutuhan yang tidak dapat ditunda. Bu Dewi tidak sendiri, di luar sana banyak ibu rumah tangga yang juga takut untuk datang ke pasar rakyat. Oleh karena itu, dengan hadirnya pasar Kolombo ID bisa menjadi solusi agar ibu rumah tangga tetap bisa mendapatkan kebutuhan harian mereka terutama dalam hal pangan. Pedagang pelanggan saya itu mengabari bahwa untuk belanja sekarang sudah bisa belanja di pasar pasarkelombo.id. Kayak hari ini nih saya sedang menunggu pesanan dari pasarkelombo.id. Kembali ke pasar kolombo. Lahirnya pasar Kolombo ID tidak lepas dari peran Hempri Suyatna. Dosen di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Gajah Mada, juga sebagai peneliti di Pusat Studi Ekonomi Kerakyatan Universitas Gajah Mada. Hempri melalui program sekolah pasar di Pusat Studi Ekonomi Kerakyatan Universitas Gajah Mada melakukan penelitian, pelatihan, dan pendampingan bagi pasar rakyat. Pasar Kolombo menjadi lokasi sekolah pasar sejak tahun 2020. Salah satu luaran dari Sekolah Pasar Kolombo adalah Pasar Kolombo ID yang dikelola langsung oleh pedagang Pasar Kolombo. Pasar rakyat adalah tempat transaksi penjual dan pembeli di mana mereka saling berinteraksi, bertatap muka untuk menjajakan dan membeli produk-produk yang ada di pasar rakyat. Namun demikian, saat ini pasar menghadapi tantangan yang sangat luar biasa yang kemudian bisa menghambat eksistensi pasar ini untuk terus berkembang. Studi-studi menunjukkan bahwa kehadiran pasar modern, toko-toko modern dan sebagainya, apalagi sekarang munculnya pasar-pasar online, itu ternyata mengurangi omset pedagang-pedagang pasar rakyat yang ada di Indonesia. Salah satunya adalah yang ada di pasar Kolombo ini. Pandemi COVID-19 ternyata juga berdampak cukup luar biasa bagi para pedagang, Omset para pedagang turun. Banyak masyarakat yang kemudian enggan dan kemudian mereka tidak mau datang ke pasar karena takut terkait dengan persebaran pandemi COVID-19. Fakta juga menunjukkan bahwa banyak pasar rakyat yang akhirnya tutup karena dampak dari pandemi COVID-19 atau COVID-19 ini. Karena dianggap pasar menjadi tempat kerumunan yang cukup berbahaya bagi penyebaran virus COVID-19 ini. Oleh karena itu, tim Pusat Studi Ekonomi Kerakyatan UGM, Nubiarto Institute, dan bekerjasama dengan pemerintah Kelurahan Condong Catur, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman, menginisiasi berkembangnya model belanja online pasar kolombo.id. Harapannya, dengan pasar kolombo.id ini, masyarakat yang sebelumnya takut untuk datang ke pasar karena pandemi COVID, virus COVID-19, mereka bisa kemudian bisa melakukan transaksi jual beli melalui model-model belanja online ini. Mereka cukup membuka platform Pasar ID dan kemudian mereka bisa melakukan transaksi melalui itu dan barang akan diantarkan oleh pengelola Pasar ID sampai ke rumah mereka. Ini adalah salah satu solusi untuk kemudian bagaimana belanja aman, bagaimana belanja nyaman dan kemudian pasar rakyat tetap eksis di tengah Kempuran COVID-19 yang saya kira punya dampak negatif yang cukup luar biasa bagi para pedagang di pasar rakyat. Inilah pesanan dari pelanggan pasar Kolombo ID. Pesanan hari ini cukup beragam. Produk-produk yang dipesan berasal dari pedagang yang berbeda-beda. Bu Eli harus melakukan pemeriksaan ulang untuk memastikan semua pesanan telah terpenuhi. Setelah semua siap, kurir akan melakukan pengiriman sesuai dengan lokasi yang telah ditentukan. Pertama, emping pedas. Kurangnya, pemangi selada. selada. Tapi rawit.

Cara berbelanja di pasar kolombo ID sangatlah mudah. Pertama, masuk ke website pasar kolombo ID. Kedua, cari dan pilih produk yang diinginkan. Ketiga, mengatur jumlah pesanan dan memberikan pesan khusus jika diperlukan, misalnya terkait dengan ukuran atau warna. Keempat, masukkan produk ke keranjang belanja. Kelima, menuju halaman pemesanan. Keenam, isi data pemesanan dan alamat pengiriman maka produk akan siap dikirim ke lokasi pemesan. Selamat siang, mau mengantar belanja pesanan nomor 320. Itu bisa dicek, totalnya 241500 Pemesan dan kurir akan bersama-sama melakukan pengecekan barang. Jika semua sudah sesuai, maka proses pembayaran dapat dilakukan. Adegan selanjutnya tentu kita sudah tahu. Bagaimana pesanan Ibu Dewi akan diolah dan kemudian tersaji di meja makan? Dukungan pemerintah menjadi bagian tak terpisahkan dari keberhasilan digitalisasi pasar. Ini yang terjadi di pasar Kolombo. Pemerintah Desa Condong Catur memberikan dukungan penuh kepada pasar Kolombo ID. Pada siang hari ini, kita ada di pasar Kolombo merupakan... Pasar Kelurahan Condong Catur Jadi ini merupakan salah satu aset dari Kelurahan Condong Catur Yang menghasilkan pendapatan asli Kelurahan Yang menjadi sumber utama bagi pendapatan asli Kelurahan Condong Catur Pasar Kelombo ini kita berkomitmen bahwa setelah kita bekerja sama dengan Ubiarto Institute berkaitan dengan Pasar Kelumbu ID Ini kita betul-betul melaksanakan pemberdayaan masyarakat melalui pedagang Pasar Kolombo. Itu kita bersama-sama dengan Sekolah Pasar dan kita bersama-sama membuat platform yang namanya Pasar Kolombo ID. Ini salah satu e, terobosan bagi pemerintah Kelurahan Catur untuk bersama-sama meningkatkan hasil penjualan di masa pandemi COVID ini. Sehingga melayani e, masyarakat yang di rumah saja, yang ada di komplek-komplek yang tidak mempunyai waktu ataupun takut untuk datang ke pasar Kelombo. Mereka bisa menggunakan Pasar Kelombo ID untuk berbelanja sesuai dengan keinginan dan kebutuhan e, masyarakat. Mudah-mudahan dengan Pasar Kelombo ID ini kami dari Pemerintah Kelurahan Tanjung Catur dan juga dari Mubiarto Institute nanti kita semuanya serahkan e, proses untuk adminnya ini kepada pedagang yang telah mendapatkan pelatihan di sekolah pasar, sehingga betul-betul nanti pedagang bisa menerima manfaat dari platform pasar kelompok ID ini. E, juga mohon dukungannya dari seluruh masyarakat yang ada di condong teater dan sekitarnya, mari kita kembangkan karena ini betul-betul Anda membantu pertumbuhan ekonomi untuk masyarakat kecil, betul-betul kita melindungi yang namanya pasar tradisional agar tetap eksis dan berjaya di uh, daerahnya masing-masing, khususnya -masing, di lurahan Tiongkok Jatuh ini. Dukung terus Pasar Kolombo ID, mari kita bangun ekonomi kerakyatan dengan membangun pasar tradisional Pasar Kolombo. Kebermanfaatan Pasar Kolombo ID tentu ditunjukkan kepada para pedagang pasar. Manfaat apa saja yang telah mereka terima? Apa harapan mereka? Pasar Kolombo.id itu sangat membantu bagi pengembangan pemasaran yang kami lakukan karena ada orderan-orderan yang saya tidak tahu tetapi tahu-tahu admin datang untuk minta barang kalau ada yang membeli. Sering terjadi seperti itu karena adanya pasar online di pasar kolombo. Harapan kami memang daya jangkau pasarkolombo.id bisa diperluas lagi jangkauan jarak maupun jangkauan konsumen pembeli yang ada di sekitar Pasar Kolombo. Ini juga mendidik para pedagang Pasar Kolombo terutama dalam pelayanan. Setelah gabung di pasarkolombo.id itu yang kami rasakan itu kami bisa menambah pelanggan, menjualnya lewat online kan. Jadi bisa tambah laku terus tambah pelanggan banyak terus produk-produknya itu bisa di-share, pelanggan itu bisa memilih gitu. Pasar Kolombo ID adalah fasilitas bagi pedagang dan pembeli untuk berbelanja secara online. Fasilitas ini muncul dengan adanya pandemi yang menyebabkan masyarakat terbatas untuk keluar rumah. Sehingga diharapkan dengan adanya Pasar Kolombo ID masyarakat dapat berbelanja dengan aman dan nyaman tanpa takut dengan adanya pandemi. Keberlanjutan pasca program adalah kunci bagi keberhasilan pasar Kolomba ID. Pada titik inilah dibutuhkan kelembagaan pedagang yang berkualitas. Ada beberapa hal yang tentunya harus kemudian diperhatikan agar keberlanjutan model-model belanja online seperti pasar .id ini tetap berlangsung. Yang pertama tentunya adalah kekuatan kelembagaan, dalam hal ini adalah paguyuban pedagang pasar yang tentunya ini terus-menerus bisa terus berinovasi, terus bersemangat, terus berinspirasi dan mampu menjadi sebuah wadah sosial ekonomi bagi masyarakat yang cukup baik. Yang kedua adalah soal kepemimpinan, pengurus-pengurus paguyuban, ketua-ketua kelompok atau tokoh-tokoh pedagang pasar harapannya menjadi sumber inspirasi bagi munculnya inovasi-inovasi tersebut. Yang ketiga adalah soal sumber daya manusia yang melek teknologi. Dikarenakan model belanja online ini mengandalkan beraspek teknologi, platform melalui web digital, harapannya mereka bisa sadar teknologi, mereka bisa menguasai untuk selalu mengupdate produk-produk yang akan dijajakan melalui pasar kolombo.id ini dan kemudian melakukan transaksi melalui model belanja Online ini. Yang keempat adalah literasi digital bagi masyarakat. Harapannya konsumen itu kemudian bisa melihat digital juga. Dengan demikian mereka tidak perlu datang ke pasar ketika mereka takut Covid. Tapi kemudian mereka bisa ikut bertransaksi melalui model belanja online ini. Yang kelima adalah dukungan sarana dan prasarana. Akses internet yang mudah, akses kemudian wifi yang mudah. Harapannya bisa tersedia di pasar sehingga ini akan bisa mendukung keberlanjutan model belanja online di pasar rakyat ini. Dan yang keenam tentunya adalah dukungan dari berbagai stakeholder, perguruan tinggi, pemerintah daerah, selaku pengampu pasar atau pemerintah kelurahan dan atau desa yang memiliki kemenangan terhadap pasar, harapannya terus mendorong, membimbing pedagang-pedagang pasar rakyat agar kemudian mereka bisa tetap eksis, mereka tetap kemudian semangat menghadapi pandemi COVID-19 ini. Ini saya kira beberapa hal yang harus dilakukan agar model belanja online ini tetap eksis, bisa terus berkelanjutan, sehingga benar, -benar menjadi solusi alternatif di tengah maraknya COVID-19, di tengah maraknya gempuran-gempuran pasar modern, di tengah maraknya pasar-pasar online. Saya kira demikian harapannya model belanja online bisa menjadi sebuah cara agar pasar tetap berkembang agar pasar tetap eksis agar pasar tetap di hati masyarakat Indonesia. Pasar Kolombu, pasarku, pasarku, pasar kita. Ya. Yes. Semoga Pasar Kolombudut ini bisa bikin pedagangnya tambah laris ya karena pedagang sekarang itu jualan itu susah, Mas. Uh, mudah-mudahan nanti pasar-pasar rakyat lainnya juga ikut menyusul uh, semakin maju tidak tertinggal di dunia digital dan perkembangan zaman nanti kami berharap uh, Semoga ini memberikan apa tambahan layanan bagi uh, pasar Kolombo uh, untuk dapat lebih meningkatkan uh, pelayanannya kepada uh, konsumen di condong catur dan sekitarnya gitu ya. pasar Kolombo ID ya ini jadi, salah satu jalan keluar, ya, dari situasi pandemi ini.